Halo, Bli, apa kabar? Baik. Bli. Baik, Bapak. Selamat Bli, sore. Bli apa Bli namanya? Putra. Oh, Bli Ketut Putra. Biasanya Bli apa dipanggilnya? Ya. Bli Ketut atau Bli Putra? Bli Putra. Bli Putra. Kalau Bapak? Saya Haji Bagus. Oh, sehari-hari Pak pekerjaan apa, Pak? Saya driver, Bapak. Kalau Bapak? Sama juga, Bapak. Driver juga. Kalau biasanya kalau seminggu berapa banyak penumpang atau banyak nyewa driver? Kadang-kadang ada sih, hampir sampai mobil. Kadang-kadang, kadang-kadang kosong, kadang-kadang enggak. Kalau Bapak juga? Ya, sama Bapak. Sama Pak ya? Karena ada gini, situasi. Gitu, situasi. Tegang. Oh, ada pengaruh dari Gunung Agung? Iya, begitu Bapak. Oh, setelah ada kur awas itu ada pengaruh? Ada. Ya. Ada ya? Dulu biasanya Pak berapa? Biasanya sebulan berapa atau seminggu berapa biasanya penumpang? Apakah terus-terus ada, tiap hari ada atau bagaimana? Tiap hari ada. Sebenarnya. Tiap hari ada? Iya, hampir tiap hari ada. Sekarang bagaimana Pak? Sekarang, ya. Karena awas ini sempat sampai sepi sekali ya Pak. Oh sampai sepi ya? Oh sampai sepi ya? Sampai 3 hari. Biasanya, ya. Oh bisa 3 hari seminggu nggak ada, ada yang masuk? Iya. Nggak ada yang nyewa? Ada. Oh kan gitu ya. Biasanya penumpangnya orang apa? Ya orang lokal. Orang lokal, bule gitu ya? Iya. Kalau Bapak juga? Iya sama Pak. Sama kadang Pak. Kadang ada bule, kadang juga lokal. Orang Asia ada juga? Amerika. Amerika ada juga? Ya Perancis juga kadang. Oh gitu. Cina. Biasanya mereka diantar kemana Pak? Dibawa kemana? Ya kemana aja dia muter. Kintamani dan sebagainya, Karangasem semua. Iya, objek-objek wisata. Objek-objek wisata di Bali ya. Oke, nah ini Pak setelah ada awas untuk Gunung Agung ini, kira-kira yang banyak berkurang siapa? Apakah orang bule, orang Asia atau orang lokal? Orang bule. Pak. Orang bule berkurang. 5 negara. Ya. Oh 5 negara ya, itu agak berkurang. Oh kalau biasanya negara mana yang berkurang Pak? Sebulan 2 bulan ini. Amerika, Australia juga berkurang. Pak. Berkurang juga ya. Kayak Prancis juga Prancis. Agak kurang. Ya. Oh berkurang juga ya. Oh ada juga yang ininya. Wisatawannya ada yang pernah ngobrol juga. Mereka bilang apa? Kita takut sih karena mereka berkurang. Oh takut. Ya. Yang tetap datang ke sini bagaimana? Apakah dia nggak takut atau bagaimana? Atau informasinya ada yang diterima yang ada baik? Yang gak takut gitu deh. Oh gitu. Mereka cerita juga mengenai Gunung Agung. Iya. Gitu. Nanya nggak? Nanya. Ya. Nanya juga. Baru beli bisa terangin nggak mengenai Gunung Agung ini sama mereka? Bisa aja dia nggak ada apa-apanya Gunung Agung. Oh gitu. Cuma awas aja. Cuma awas aja gitu ya. Karena ininya juga belum ada apa-apa gitu ya. Sebenarnya Gunung Agung itu daerah mana Pak? Jauh nggak dari sini? Cianjur namanya. Ya, oh di sana. Itu Karangasem Cianjur. Itu sebenarnya daerah sana sedikit atau banyak daerah wisatawannya, wisatanya? Di sana banyak Pak. Banyak juga daerah wisata. Tapi lebih banyak daerah sini kan? Iya banyak di Denpasar. Denpasar dan Bukute dan sebagainya. Ini lebih banyak ya sebenarnya ya. Sebenarnya nggak perlu khawatir dong kalau gitu ya. Karena kan Bali Timur atau Bali apa namanya? Bali Timur. Bali Timur ya. Kalau Bali Timur dia memang kondisinya orang jadi khawatir ke sana ya. Iya. Tapi Bali Utara kan tidak ya? Iya Bali Utara lah. Harusnya nggak khawatir ya. Bali Utara dari angin Bapak. Oh anginnya? Karena angin kalau dari timur, Bali Utara itu kena dia kena abunya dia. Ya. Oh. Kalau sini selatan agak jauh dia. Bapak. Pernah nggak debunya sampai sini? Sekitar tahun 63. Oh tahun 63. Di sini nggak terlalu keras. Terlalu juga ya? Nggak kena. Yang Bapak dulu tahun 63 udah lahir? Belum Bapak. Oh belum juga? 68 Bapak. Udah 68 lahirnya? Ya. Kalau gitu dengar-dengar cerita aja? Iya. Orang Bali asli Pak ya? Iya. Oke. Okay. Tapi dari pemerintah ada nggak informasi mengenai Gunung Agung ini? Supaya menjelaskan kepada wisatawan bahwa nggak ada apa-apa gitu? Udah dijelasin sama Pak Gubernur. Oh, Pak Gubernur jelaskan juga? Oke. Okay. Mereka baru Pak untuk hotel-hotel berkurang juga nggak kira-kira? Berkurang sampai 490 ya, kosong kamar. 4.000. 4.000-an? Oh, hampir 4.000? Sekitar 4.000. Oh, informasinya begitu ya? Iya. Oh, Bapak tahu juga ya? Hotel yang paling banyak berpengaruh, Bapak tahu nggak di mana? Maksudnya daerah mana? Daerah mana yang berkurang banyak? Iya, Nusa Dua. Nusa Dua, Kuta juga, Seminyak juga Pak ya. Berkurang juga? Oh, jadi walaupun sebenarnya daerah tersebut nggak terkena dampak, Gunung Agung sebenarnya ya? Iya. Tapi terkena dampak juga ya? Iya, warning dari mungkin negara mereka. Pak. Oh, warning negara lain ya? Ini dari sisi pendapatan akibatnya ke Bapak berapa jadi biasanya? Kalau biasanya sehari berapa, seminggu berapa, jadi seminggu berapa biasanya? Ya, memang drop juga drastis, Pak. Berkurang terus. Oh, berkurang terus ya? Ya, kita kadang-kadang sampai pinjam-pinjaman uang lah sama teman gitu. Oh, gitu? Oh, iya. Sampai pinjam-pinjaman uang? Iya. Oh, jadi pengaruh betul terhadap ini Bapak ya? Terhadap iya, benar, Bapak. Kondisi Bapak ya? Iya. Oke. Jadi memang
situasi Gunung Agung ini berpengaruh banget ya. Ya. Bapak, apa harapan Bapak kepada pemerintah, Pak? Ya, kalau pemerintah kemarin Bapak Presiden sudah mengunjungi ke sini, Bapak Menpora ya. Juga. Ya. Ya, beliau sudah menerangkan bahwa ya. Setelah ada apa ya, Gunung Agung itu ada yang naik. Ya. Videonya kelihatan, ya. Kemudian ada juga mensurvei pakai drone. Ya. Kemudian ada juga yang memotret dari ya. Dekat ya. Bahwa Gunung Agung itu ada tenang. Ya. Sedangkan larvanya mungkin naik sedikit-sedikit gitu. Oh, katanya gitu ya. Itu awannya awan dari hawa panas saja. Oh, jadi kelihatan awannya sedikit gitu, Pak. Okay. Mungkin informasi itu yang perlu disampaikan ke luar negeri ya. Iya, Bapak. Dari foto-foto itu. Dari foto-foto itu jadi iya. Dibutuhkan pemerintah lebih banyak informasikan iya, kepada informasi. Luar ya supaya nggak iya, berkurang ya. Iya. Oke, oke. Oke, Pak, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Saya mau jalan lagi melihat kondisi di Bali ini. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak. Mari, Pak. Terima kasih.